Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibram 13 LPG. Oke guys, hari ini saya masih berada di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Pacin, Kabupaten Lekanan, Lampung ya guys. Tempat di belakang saya ini hari ini. Dan itu pastinya Damiri Adam 12 LPG ya guys ya. Sebagai tim dari TV Indosiar. Dan hari ini persiapan penyolatan almarhum yang 5 orang ya guys, yang hari ini akan dimakamkan di pemakaman umum di Kampung Margajaya ya guys ya. Yang teman-teman mungkin sudah tahu yang korban kemarin yang dimasukkan dalam septic tank ya guys. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, dan terutama adik yang hanya tinggal satu yang bernama Fatona. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan diberi kekuatan pastinya guys ya. Oke, pantengin terus, inilah kegiatan saya hari ini. Hari ini persiapan pemakaman jenazah 5 orang ya guys ya. Oke, pantengin terus, jangan lupa bantu like subscribe-nya. Inilah video saya hari ini guys ya. Soli ala hadal amwatil mayyiti. Jadi dua karuna ayat siji. Soli ala hadal amwatil mayyiti wa atafirotin fardol kifayati ada makmuman nilai taala yang imam jamaah sudah mayitnya bukan satu. Saudara kita juga. Sepupu, sepupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kullu nafsin zaiqatul maut. Telah meninggal dunia Bapak Zainuddin. Siti Romlah, Wawan, Juanda, Zahra bin dan binti Mulan. Pada kesempatan ini saya selaku yang dituakan di kampung ini pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak handai tolan, jiran tetangga, sanak saudara yang telah memberikan bantuan tenaga, pikiran, doa dan upaya. Kami, saya wakili keluarga besar daripada almarhum dan almarhumah, sekaligus sebagai orang yang dituakan di kampung ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang bisa kami berikan selain ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semoga
apa yang diberikan kepada kami sekeluarga besar menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya berpesan kepada diri saya pribadi. Pesan ini, apa yang menjadi tuntunan kita selaku umat muslim yang mengaku umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu artinya sudah kita lihat kenyataannya, ketika kita dekat dengan Allah, mencintai Rasul, tidak mungkin hal ini terjadi. Jadi oleh sebab itu, ini adalah kejadian yang pertama dan yang terakhir untuk kita semua. Untuk masyarakat Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, untuk Kabupaten Waikanan, untuk Provinsi Lampung dan negara kita. Semoga ini menjadi kejadian yang terakhir. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.